lupa terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Patuh. Kita ketemu lagi karena sudah hari Rabu, berarti kita ketemu dalam COVID dalam angka. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kondisi fasilitas kesehatan selama PPKM. Mudah-mudahan ceritanya akan bagus semua ya. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Seperti biasanya narasumber kita adalah Dr. Dewi Nur Aisyah yang merupakan Ketua Bidang Data dan IT dari Satgas Penanganan COVID-19. Langsung kita sapa aja. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Lula. Iya, mudah-mudahan ceritanya akan bagus ya. Kalau minggu kemarin itu agak bikin lega sebetulnya ya, walaupun kita masih punya ancaman di luar Jawa Bali yang memang kasusnya mulai merangkak naik. Nah, sekarang kita akan punya cerita yang barangkali agak berbeda dan memang nanti akan kelihatan ya perbandingannya seperti apa. Kita mulai dari mana, Dr. Dewi? Oke, kita mulai. Hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan bagaimana perkembangan terutama angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19, dan juga isoter ya, isolasi terpusat, beberapa fasilitas akan kita bahas juga. Selama PPKM apa sih yang terjadi sebelum dan setelahnya? Nah, kita bisa langsung buka ke slide saja. Untuk masuk ke sana mungkin pertama pasti kita akan ngebahas mengenai kasus dahulu. Jadi kalau kemarin kita ingat Dr. Lola pekan lalu turunnya 25% dari puncak, kalau saat ini turunnya sudah lebih 37% dari puncak. Jadi alhamdulillah terus progressing ya. Jadi kalau kita lihat memang sudah turunnya lebih dari 1/4, 37,58%. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau memang Jawa Bali nih ya penyumbang paling besar, Jawa Bali bisa dipegang aja sebetulnya ya. Betul, jadi kita bisa melihat begitu banyak penurunan terjadi dalam waktu begitu singkat, terus jalan dan ternyata belum ada naik lagi, alhamdulillahnya masih terus konsisten turun. Nah, di sini ada beberapa gambaran Dr. Lula terkait dengan angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan. Jadi kalau tadi kita sudah lihat memang sudah dari puncak tanggal 24 Juli sampai dengan Agustus, turunnya sudah 37%. Saat ini gimana kondisi tempat tidur di rumah sakit? Apakah masih penuh? Apakah sudah tidak penuh? Nah, ini update-nya per tanggal 18 Agustus, tadi pagi, jam 9 pagi. Kalau kita lihat, sudah tidak ada yang di atas 80%, Dr. Lula. Nggak ada yang bentuknya kritikal itu tidak ada, gitu ya. Jadi, semuanya tidak ada lagi yang berwarna merah. Sekarang ada yang di warna oranye, ini artinya hati-hati karena sudah di atas 60%, tapi masih di bawah 80%. Ini ada di 4 provinsi, yaitu ada Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi yang kita senang lagi Dr. Lula, ini yang banyak kuning sama hijau. Jadi ada total 30 provinsi dengan angka keterpakaian tempat tidurnya ini di bawah 60%. Bahkan 7 di antaranya ini ada di bawah 30%. Di antara 7 itu, 3-nya di Pulau Jawa Dr. Lula. Yeay! Kita kemarin ini ya, deg-degan. Ini bornya sudah di atas 80, bahkan ada yang sampai 90. Sekarang Jawa Barat, Banten, DKI berhasil menekan angka bor di wilayah mereka sampai turun di bawah 30%. Jadi kita bisa lihat kemajuan yang sangat signifikan terjadi dalam beberapa pekan terakhir pasca penerapan PPKM level 4 atau PPKM darurat. Tapi kok saya agak khawatir ya Dokter Dewi ya, karena kan kalau lihat Bali itu masih tinggi, tapi kan Bali kita berharap akan turun pelan-pelan ya. Kemudian tapi ada yang 3 yang sebetulnya di luar Jawa Bali nih. Jadi ini trennya memang dia akan mau turun atau dia malah lagi dalam keadaan naik?
Sebenarnya kalau kemarin, kalau diingat, kita lihat ada beberapa tren kenaikan di beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali. Tapi kabar baiknya adalah sembari waktu berjalan, kasusnya sudah mulai turun dalam beberapa hari terakhir. Hal itu juga yang mengakibatkan di sini kita tidak melihat ada lagi yang di atas 80%. Tapi nanti kita akan bagi lagi mana ruang isolasi, mana ICU. Nanti kita akan bagi lagi. Ini secara general. Agak sabar memang saya, gregetan masalahnya ya. Okay. Kita lanjut dulu Dokter Lula, sekarang kita lihat by time series. Ini pengen saya ingatkan lagi, apa sih yang terjadi sebelum masa PPKM diterapkan dengan saat ini sudah diterapkan. Jadi kalau kita lihat awalnya tuh di akhir Juni gitu ya, ini sudah ada 5 provinsi yang memang bornya sudah di atas 80%. Kita lihat yang merah-merah ini terus bertambah. Bahkan puncaknya itu banyaknya di pekan kedua Juli. Sampai ada 9 provinsi yang bornya di atas 80%. Kalau kita lihat nih kayak setengah-setengah, setengah itu sudah di atas 60% semuanya. Di mana 9 diantaranya di atas 80%. Tapi kita lihat lagi seiring waktu gitu ya, mulai awal Agustus pertanggal 10 ini udah gak ada lagi nih yang berwarna merah yang di atas 80%. Jadi kita lihat progressing sangat baik. Di tanggal 17 Agustus hijaunya dulu cuma satu, sekarang sudah ada di provinsi bisa menekan di bawah 30%. Jadi ini adalah progres bagaimana keterpakaian tempat tidur di rumah sakit di provinsi-provinsi bergerak setiap pekannya, dan pasti akan diikuti dengan jumlah kasus aktif juga. Ketika jumlah kasus aktifnya naik, sudah bisa dipastikan pasti angka bornya akan tinggi atau rumah sakit pasti kita katakan penuh. Tapi ketika sudah mulai turun, kita lihat ada perbaikan. Artinya intervensi yang dilakukan, upaya kolaborasi yang dilakukan bersama, ini berjalan dan berhasil. Betul. Iya. Jadi kita punya ada waktu di mana tanggal 27 Juli itu, kita nggak ada yang hijau sama sekali. Semuanya kalau nggak kuning, orange, kalau nggak merah, begitu ya. Betul. Ada satu titik di mana keadaan lagi sulit-sulitnya waktu itu ya. Kita masih ingat pasti Juli itu ya, Juli-Juli akhir. Baik. Kemudian Dr. Dewi, kita lanjut sekarang yang saya bilang kita bagi dua. Kita coba lihat perspektifnya dari ruang isolasi sama ruang ICU. Nah, di sini bisa kita lihat mungkin gambaran untuk ruang isolasi ini mirip dengan yang tadi, karena memang secara jumlah tempat tidur isolasi kan lebih besar. Ini kalau kita lihat sama, masih tidak ada lagi yang merah, tidak ada yang di atas 80%, masih ada 4 yang di atas 60%, tapi masih di bawah 80%. Kalau bisa masuk ke kuning segera, jangan naik ke merah gitu ya. Kita lihat kuningnya banyak sekali, hijaunya juga banyak di sini. Bahkan kalau kita lihat ini sudah lebih dari 7 nambah nih Dokter Lola. Kalau tadi kan mingguan nih, saya ngambil hari Minggu. Ini kita masuk lagi ke hari Rabu, angkanya sudah nambah lagi provinsinya. Betul, sudah jauh lebih baik lagi. Nah, tapi mungkin catatannya sekarang kita ke ICU. Kan kita paham juga bahwa jumlah tempat tidur ICU kan jauh lebih terbatas dibandingkan dengan jumlah tempat tidur di ruang isolasi. Apalagi di luar daerah, terutama daerah-daerah yang tidak pusat kota gitu ya, bisa dipastikan jumlah tempat tidur ICU-nya lebih terbatas. Nah, di sini kita melihat ada dua provinsi dengan bor ICU-nya masih cukup tinggi di atas 80%. Yang paling tinggi ini Bangka Belitung, ini di angka 95%. Tapi kita juga harus paham berapa sih jumlah tempat tidur ICU di sana. Jadi kadang 95% belum tentu ada banyak tempat tidurnya. Bisa jadi tempat tidurnya sedikit, itu yang menyebabkan dia penuh. Yang kedua, kita juga bisa lihat di Kalimantan Timur, ini angkanya di angka 83%. Jadi di luar dua itu, kita lihat masih banyak yang berwarna oranye, artinya tetap harus hati-hati kalau bisa terus ditekan kasusnya. Ini kan berarti gejalanya antara sedang, berat, dan kritis gitu ya, yang ada di ICU ini. Nah, ini kita masih lihat yang di atas 60 tapi masih di bawah 80, artinya sudah warning gitu ya. Kalau bisa disiapkan persiapan alat-alat kesehatannya, obat-obatannya, karena pasti yang di ICU ini adalah yang butuh perawatan intensif. Kita lihat di sini kuningnya juga ada, hijaunya ada. Jadi di sini sekarang mungkin PR-nya Dokter Lula, kalau tadi kita lihat banyak progres yang sangat baik, dan ini juga progres sebenarnya, karena sebelumnya ICU banyak yang merah Dokter Lula. Pekan-pekan sebelumnya itu merahnya jauh lebih banyak. Sekarang sudah tinggal 2 provinsi saja, masih ada beberapa provinsi yang di atas 60 tapi masih di bawah 80. Kalau bisa kasus segera ditekan, yang sakit segera sembuh, kemudian yang sehat jangan sampai sakit. Baik. Lanjut. Ya, kita lanjut Dokter Lola. Ini kan tadi ngomonginnya provinsi. Saya pengen bawa ke level kabupaten kota biar kita bisa paham bagaimana sih gambaran keterisian bor gitu ya, tempat tidur isolasi di 514 provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin ini enggak tepat 514 karena masih ada beberapa kabupaten kota yang enggak punya tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan gitu. Jadi baik. Ini,
terakhir nih per tanggal 17 Agustus per kemarin gitu ya, kita ambil data, ternyata hanya ada 27 kabupaten kota dengan BOR di atas 80%. Atau kalau dari total keseluruhan kabupaten kota yang punya tempat tidur isolasi, ini hanya sekitar 5,29% saja. Yang perlu kita waspadai, hati-hati, tekan kasusnya, bagaimana caranya pengobatan dan penanganan dapat segera diberikan di wilayah tersebut, karena memang secara BOR dia di atas 80%. Kemudian kalau kita lihat yang BOR di atas 60 tapi masih di bawah 80%, ini ada 78 kabupaten kota atau sekitar 15%. Jadi sebenarnya tinggal 20% nih Dr. Lula, kabupaten kota yang ada di Indonesia yang masih hati-hati gitu, yang masih harus hati-hati, karena sebenarnya 224 ini sudah di bawah 60%, 181 bahkan di bawah 30%. Jadi sudah kita lihatnya memang ternyata kondisinya ada perbaikan. Nah, nanti saya akan kasih lihat secara time series. Ini adalah gambaran terakhir. Kita masuk ke slide berikutnya. Iya, tapi kalau dari pulau kok rasanya yang banyak merahnya itu masih di Kalimantan ya? Nah, sekarang bergeser kan, kalau kita lihat tadi merahnya udah gak di Jawa lagi. Jawa itu gambarnya sudah kuning, ada orangnya sedikit, bahkan hijau. Betul, jadi kalau kita lihat sekarang sudah bergeser, tempat yang merah ternyata bukan di Pulau Jawa lagi. Nah, ini adalah gambaran time series-nya yang sekarang kita ingin lihat. Apa sih perbedaan antara sebelum dengan setelah diterapkannya PPKM darurat atau PPKM level 4? Nah, kalau kita lihat di sini memang ini berdasarkan waktu, Dr. Lula, kita lihat di 514 kabupaten kota. Jadi satuannya adalah kabupaten kota. Ada berapa banyak kabupaten kota dengan BOR, kalau hijau berarti di bawah 30%, kuning di antara 30-59%, oranye 60-80%, dan yang merah adalah di atas 80%. Kalau kita lihat mungkin yang warna merah semakin meluas, terutama di pekan pertama sama pekan kedua Juli. Jadi kalau kita lihat di sini memang mengalami kenaikan signifikan gitu ya, terjadinya kapasitas tempat tidurnya penuh, mulai penuh, dirasakan sekitar 51-54% kabupaten kota yang ada di Indonesia, ini BOR-nya di atas 60%, bahkan itu setengah lebih nih. Setengah lebih, karena kita berbicara 51-54% kabupaten kota di Indonesia, pada pekan pertama dan pekan kedua Juli, BOR-nya sudah di atas 60%. Itu berarti sudah harus hati-hati gitu ya. Mulai ada perbaikan pada pekan ketiga, pekan keempat, awal Agustus, dan terakhir di per hari Minggu kemarin, tanggal 15 Agustus, ini cuma tinggal 23% aja yang BOR-nya di atas 60%. Jadi sudah turun setengahnya gitu ya, sudah bisa menekan jauh. Bahkan kalau kita lihat fokusnya ke yang warna merah, Dr. Lula, jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang warna merah, di tanggal 5-11 Juli ada 139, atau sekitar 27% dari kabupaten kota yang ada di Indonesia ini di atas 80% BOR-nya. Nah, kita geser lagi ke pekan kedua Agustus, tanggal 15 Agustus, cuma tinggal 7,8%. Jadi udah turun seperempatnya, bayangkan. Jadi kerja keras kita bagaimana menurunkan kasus pasti akan sangat berpengaruh dengan angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit. Nah, ini bisa kita lihat secara time series, efeknya tadi sedemikian besar. Sekarang kita bisa lihat lebih banyak yang berwarna kuning, lebih banyak lagi yang berwarna hijau pada saat di pekan kedua Agustus saat ini. Jadi kondisinya terus membaik kalau kita lihat secara tren. Oke, dan buat Sobat Patuh yang barangkali ingin bertanya, boleh langsung ya, kita ditaruh di chat room kita, nanti kita akan bacakan setelah selesai. Lanjut, Dr. Dewi. Oke, nah kalau tadi kita udah ngebahas gambaran gitu ya, Dr. Lula, bagaimana pergerakan BOR yang ada di levelnya nasional, provinsi, kemudian ke 514 kabupaten kota, kita lanjut ke selanjutnya, apa sih yang sudah dilakukan gitu, karena ternyata ini bukan simsalabim tiba-tiba angkanya bisa seperti itu, tapi memang sudah harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk menambah tempat tidur. Nggak mungkin kalau tidak ditambah, apalagi kalau kita ingat second wave ini yang di bulan Juni-Juli kemarin tinggi sekali, ini kan 3 kali lipat puncak dibandingkan puncak yang ada di bulan Februari lalu. Jadi kalau kapasitas tempat tidurnya tidak ditambah, tidak mungkin kita dapat menampung atau melayani pasien-pasien dengan gejala sedang, berat, dan kritikal. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambarannya, Dr. Lula, saya hanya ngebandingin data per 1 Mei dengan data per tanggal 17 Agustus. Jadi kurang lebih dalam 3 bulan, 3,5 bulan lah. Penambahannya, jadi di 1 Mei itu yang berwarna biru, jumlah ketersediaan tempat tidurnya.
Kemudian yang berwarna kuning ini tambahannya. Berapa banyak baik. Ditambah sama pemerintah daerahnya gitu selama 3 bulan. Totalnya yang ada di luar grafik sebelah kanan. Jadi contoh di sini bisa kita lihat secara jumlah tempat tidur DKI Jakarta paling tinggi nih untuk tempat tidur isolasi di angka 17 ribuan. Jawa Timur juga banyak 17 ribuan. Tapi sebagai catatan dokter lah DKI Jakarta ini jumlah tempat tidurnya sebenarnya lebih dari 17 ribu. Cuma pada saat kasus sekarang sudah trennya sudah mulai menurun, tempat tidurnya dikonversikan lagi untuk non-covid lagi. Jadi jumlah tempat tidur ini juga sebenarnya dia dinamis. Dalam artian, pada saat sudah terlihat tanda-tanda kenaikan kasus, pemerintah daerah segera mengkonversi tempat tidur di rumah sakit untuk non-covid menjadi covid. Nah, kemudian saya ngelihat beberapa tren, terutama di bulan Agustus, beberapa pemerintah daerah sudah mulai mengurangi tempat tidur yang ada di sana dari yang COVID untuk non-COVID, karena memang bornya sudah rendah sekali. Jadi, daripada tidak dipergunakan gitu ya, lebih baik digunakan untuk pasien-pasien non-COVID. Jadi berarti gambaran ini tidak menunjukkan, misalkan kan kalau dilihat langsung seperti ini, wah berarti Jawa Timur itu menambah paling banyak, tidak demikian juga, karena sebetulnya banyak yang dikonversi, dikembalikan lah ya. Jadi ini hanya melihat dua titik waktu, 1 Mei dengan 17 Agustus, tapi tidak dikasih lihat time series waktu penambahannya gitu ya, karena terlalu banyak kalau kita lihat 34 provinsi. Tapi sebagai gambaran di sini kita bisa lihat memang secara jumlah Pulau Jawa ini paling banyak ya Dokter Lula kalau kita lihat dari grafik ini. Jadi kita bisa dengan penduduknya. Sesuai dengan jumlah penduduknya. Jadi memang kalau kita lihat, kalau kita lagi-lagi berbicara mengenai kapasitas pelayanan kesehatan, tentu Pulau Jawa ini lebih dominan gitu ya, lebih baik lah, lebih siap. Jadi kalau kita lihat di sini, DKI Jakarta, Jawa Timur, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, ini banyak tempat, ketersediaan tempat tidurnya ini memang banyak. Penambahan memang mungkin kalau kita lihat Jawa Timur di sini paling banyak penambahannya, lebih dari 7.000 ditambah dalam waktu 3 bulan lebih gitu ya. Dalam waktu periode 3 bulan ditambah sekitar 7.000-an. Kemudian kalau kita lihat yang di grafik di bawahnya lagi, ini coba kita hitung jumlah tempat tidur isolasi berdasarkan pulau. Dan kalau kita lihat memang berdasarkan pulau ini, Pulau Jawa jumlah tempat tidur isolasi untuk pasien COVID ini kurang lebih kontribusinya 61,27% dari total keseluruhan tempat tidur isolasi yang ada di nasional. Kalau kita lihat, sedangkan peringkat keduanya ada di Pulau Sumatera, ini sekitar 16,45%, kemudian Kalimantan 7,7%, Sulawesi 7,14%, Bali, Nusa Tenggara 4,91%, dan Maluku dan Papua 2,54%. Tapi lagi-lagi ini pasti akan bergantung dengan besaran jumlah penduduk, karena pasti akan menentukan berapa jumlah tempat tidur yang diperlukan, seperti itu. Iya. Lanjut, Dr. Dewi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau ini kita lihat terkait dengan sebelumnya isolasi, sekarang ke ICU. Nah, bisa kelihatan Dokter Lula, kalau tadi kita berbicara angka 17.000, kita lihat ICU angkanya berapa. Jadi kalau kita lihat ICU ini angkanya kurang lebih 1/10 dari jumlah ketersediaan tempat tidur isolasi. Itu kenapa tadi disampaikan bahwa tempat tidur di ruangan ICU jumlahnya jauh terbatas. Kenapa terbatas? Karena untuk setup ICU tidak semudah setup ruang isolasi. Ada persyaratan tertentu, karena harus juga siap dengan alat-alat untuk perawatan intensif yang tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya juga sudah dilakukan konversi tempat tidur yang warna kuning. Lagi-lagi kita lihat sudah dilakukan penambahan jumlah ICU yang ada di daerah-daerah. Di sini kita bisa lihat ada Jawa Timur, ini juga secara jumlah paling banyak saat ini 1.900 tempat tidur ICU-nya, dan ini juga penambahannya dalam waktu 3 bulan sekitar 782. Kemudian kita lihat DKI Jakarta, dia telah menambah 563 ICU, dengan total jadinya sekarang sekitar 1.674. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, lagi-lagi Pulau Jawa memang dominan terkait dengan jumlah ketersediaan tempat tidur. Saat ini tempat tidur intensif ya, ini bisa ada ICU, bisa NICU juga. Jadi sebenarnya intensif itu bukan cuma ICU ya, NICU juga masuk. Nah, kalau kita lihat di sini, intinya adalah dalam waktu 3 bulan terakhir telah terjadi penambahan jumlah tempat tidur ICU sebesar 3.970 atau sekitar 52% sudah ditambah dari kapasitas sebelumnya yang ada di bulan Mei. Kalau tadi yang isolasi nambahnya sekitar 60%-an lebih, untuk ICU ini nambahnya sekitar 52% lebih. Jadi memang lagi-lagi ini penambahan terkait dengan kebutuhan, terutama menanggapi adanya
potensi kenaikan kasus yang terjadi di Pulau Jawa. Nah, kita lihat lagi Dokter Lula, perbandingan antar pulau ini masih sama, cuma bedanya di sini Sulawesi peringkat ketiga, kalau tadi dia peringkat keempat, jadi agak-agak geser nih. Terkait dengan jumlah ketersediaan tempat tidur ICU-nya, Jawa tetap, Pulau Jawa tetap paling dominan, 65% gitu ya. Tempat tidur intensif ini memang adanya di Pulau Jawa dari total keseluruhan tempat tidur intensif untuk COVID-19 yang ada di nasional. Kemudian di sini juga ada Pulau Sumatera, peringkat keduanya 13,48%. Kemudian Sulawesi di 7,08%, Bali dan Nusa Tenggara 6,8%. Kalimantan 5,4, Maluku dan Papua 1,69. Jadi kalau sebelumnya Kalimantan itu peringkat ketiga untuk jumlah tempat tidur isolasi. Tapi ternyata kalau untuk ICU, Kalimantan ini bergeser menjadi peringkat kelima untuk jumlah tempat tidur ICU-nya. Bisa jadi karena wilayah lain juga menambahkan jumlah ICU, lebih banyak kontribusinya ke nasional. Jadi kalau kita lihat memang Pulau Jawa masih paling tinggi di sini. Kalau ICU sendiri ada yang kemudian dikonversi kembalikan ke tempat yang bukan untuk COVID tidak? Ada, Dokter Lula. Jadi sebenarnya kalau ngelihat grafik ya, di sini, kan? Jadi kalau ngelihat grafik sini ada yang minus, dia ke kiri. Jadi justru berkurang pada saat di bulan Agustus. Cuma gambarnya nggak terlalu kelihatan. Di sini ada beberapa provinsi kemarin pada saat kita coba analisis datanya beberapa minus, dalam artian berarti jumlah tempat tidur di tanggal 17 Agustus lebih rendah dibandingkan tanggal 1 Mei. Karena sebelumnya sudah ada yang dikonversi menjadi ICU untuk COVID, mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, akhirnya dikembalikan lagi untuk pasien-pasien non-COVID. Baik. Oke, lanjut Dokter Lula. Jadi kalau tadi kita banyak berbicara mengenai rumah sakit rujukan, tapi salah satu hal yang harus kita ingat sebenarnya untuk mengampu pasien-pasien dengan lonjakan kasus yang tinggi kemarin, ini nggak bisa dari rumah sakit rujukan aja. Ini harus ada penopangnya, dan ini yang paling banyak dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Kita ambil salah satu contoh yang paling besar gitu ya, RSDC rumah sakit Wisma Atlet gitu ya, rumah sakit darurat yang memang udah menjadi rujukan nasional, yang pasiennya bahkan bukan hanya dari Jakarta aja, pasiennya datang dari berbagai macam tempat. Nah, di sini kita ingin kasih lihat pergerakan BOR selama setahun terakhir, agar kita lihat apa yang terjadi gitu ya, kapan dia naik, kapan dia turun, dan lain sebagainya. Mungkin fenomena yang paling awal, kalau kita ingat dulu kan September sempat naik, Dokter Lula. Betul. Nah, di September ini sempat menyentuh angka 88% di tanggal 26 September. Setelah itu kan kasus turun gitu ya, kasus turun. Kemudian Desember, Oktober, yang bagus-bagusnya Oktober ya. Iya, sempat kita ingat lagi. Kita bangga sekali di Oktober, tapi kemudian terjadi kenaikan kasus di bulan Desember. Ini mulai naik di bulan kan ketiga November mulai naik, terus naik sampai Januari dan Februari. Nah, di sini kita lihat sempat menyentuh angka 88,63%. Ini di tanggal 16 Desember. Kemudian 24 Januari juga menyentuh angka 84%. Kemudian di Februari sampai angka 79%, baru dia turun dengan konsisten, bahkan di tanggal 18 Mei ini sempat angkanya di 15% doang keterisiannya. Itu titik terendah ya sebetulnya titik itu ya? Titik terendah, betul, 15%. Jadi kalau dibilang sangat-sangat kosong gitu ya, 15% doang keterisiannya. Tapi setelah itu kita ingat bulan Mei, bulan Juni, ada Idul Fitri, dan ada Delta. Betul, naiknya tajam kembali. Nah, di sini saya ingat sekali tanggal 13 Juni itu bornya sudah 80,68. Apa yang dilakukan? Dilakukan penambahan tempat tidur 1.400. Sempat turun, naik lagi ya kan. Berarti memang jumlah pasiennya luar biasa banyak pada saat itu, sudah ditambah 1.400 saja dia masih naik ke atas. Kemudian ditambah lagi di tanggal 24 Juni ditambah lagi 500, Dokter Lula. Jadi total itu untuk menghadapi kenaikan kasus second wave kemarin di rumah sakit Wisma Atlet RSDC itu sudah 1.900 tempat tidur yang ditambahkan sebenarnya. Dan itu pun kalau kita lihat masih kena puncak di tanggal 30 Juni 90%. Jadi benar-benar bisa dibilang hampir penuh gitu ya, 90%. Nah, karena bulan Juli sudah mulai diterapkannya PPKM, mobilitas mulai ditekan, akhirnya angkanya bisa terkendali dan terus turun ke bawah
Dan yang ini hebatnya Dokter Lola, per tanggal 18 Agustus tadi pagi, ini sudah di angka 17,6%. Jadi bayangkan dari 90 ke 17, ini ke penurunan absolutnya sekitar 73,19%. Oke, ini gambarnya di RSDC ini memang bagus sekali ya. Ini dia cepat juga kemudian pergerakannya. Jadi begitu kita kasih tambahan, langsung dia turun. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada turun di sana, itu bukan kemudian sudah berhasil, tidak, karena naik lagi. Berarti kita sampai ke titik yang paling tinggi, kejadian adalah di wave yang kedua ini, gelombang kedua kemarin ya sebetulnya. Kita sebelumnya nggak pernah sampai di angka 90. Ini padahal sudah ditambah sekian banyak, 1000 lebih pun masih naik sampai 90. Nah, mudah-mudahan juga minggu depan kalau kita ngobrol lagi, udah nggak di 17, bisa sampai ke titik yang lebih rendah dari 15 ya, Dokter Dewi ya. Saya berharap. Harapannya seperti itu, Dokter Lola. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memang rumah sakit darurat ini menjadi penopang ya, penopang yang sangat menguatkan, sehingga rumah sakit rujukan tidak penuh, karena salah satu kunci penanganan adalah membedakan, kita mengklasifikasi pasien mana-mana yang cukup hanya di tempat isolasi terpusat saja tanpa perlu penanganan ke rumah sakit. Kalau enggak, nanti rumah sakitnya penuh, baik dia gejalanya ringan, dia gejalanya sedang dan berat, akhirnya tidak bisa dipisahkan, fatalitas juga menjadi semakin tinggi. Jadi memang salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan adanya rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan sebagai penopang-penopang untuk mengampu pasien-pasien tanpa gejala atau gejalanya ringan. Jadi memang di gelombang kedua ini kita belajar banyak ya sebetulnya ya, termasuk tadi juga kemudian siapa yang boleh isolasi mandiri, siapa yang mesti isolasinya terpadu, siapa yang sudah harus pindah ke rumah sakit. Ya. Lanjut Dokter Dewi. Kita lanjut Dokter Lola, kalau tadi kita berbicara salah satu RSDC-nya bentuknya nasional gitu ya di Wisma Atlet, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya lagi-lagi strateginya bukan hanya diterapkan di Jakarta saja. Ini bahkan penambahan tempat tidur sampai 26.000 di Jakarta, Dokter Lola. Kalau enggak tidak akan mampu mengampu ya, kasus aktifnya DKI Jakarta lebih dari 100.000 pernah kemarin. Betul. Pada saat second wave gitu ya. Sekarang Betul. Sudah jauh turun, tapi kalau bayangkan jika ada jumlah pasien lebih dari 100.000, terus kita harus menyediakan tempat tidur begitu banyak dalam waktu singkat, itu tidak akan mungkin. Jadi memang daerah-daerah lain juga sama melakukan penambahan-penambahan tempat-tempat isolasi terpusat dengan harapan tadi mengurangi beban rumah sakit, tapi tetap terpantau untuk pelaksanaan isolasi mandirinya. Nah, di sini bisa kita lihat data-data, tapi mungkin ada catatannya Dokter Lola, di sini masih belum termasuk data NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian saya juga harus ingatkan bahwa sebenarnya angka jumlah tempat tidur sarana isolasi terpusat ini juga dinamis, karena pemerintah daerah masih terus nambah sampai sekarang, terutama di luar Jawa dan Bali. Karena kenaikan kasus, mereka juga semakin menambah beberapa pusat-pusat tempat isolasi terpusatnya. Jadi di sini sudah saya tuliskan catatan di bawah, mungkin daerah Sumatera ini update-nya per tanggal 13 Agustus, Jawa Bali update-nya per tanggal 16, Kalimantan update per tanggal 12, dan Sulawesi update per tanggal 13. Okay. Total kurang lebih sudah ada penambahan lebih dari 70.000 tempat tidur untuk sarana isolasi terpusat yang kita tambahkan di seluruh wilayah Indonesia minus NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Dokter Dewi, berarti karena kita bicara dinamis, waktu kita bicara prosentase nih angkanya bisa beda ya. Maksudnya begini, di tanggal seperti tadi RSDC gitu ya, titik terendah di 15%, tapi 15% ini waktu tempat tidurnya berapa begitu. Sekarang 17% waktu tempat tidurnya berapa. Jadi agak berbeda kalau kita katakan pasiennya berapa, tetap jauh akan lebih besar waktu tempat tidurnya juga akan ditambah dengan sendirinya ya. Jadi memang ini dinamis sekali ceritanya kalau bicara prosentase ya. Betul. Jadi kalau kita melihat BOR, kita juga harus melihat kapasitas tempat tidurnya berapa persen dari denominatornya berapa, dari berapa banyak tempat tidurnya. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi highlight di sini adalah seluruh pemerintah daerah juga memang digerakkan untuk menyediakan sarana-sarana isolasi terpusat untuk menampung pasien-pasien dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan dengan harapan dapat mengurangi beban untuk perawatan dan penanganan di rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di wilayah mereka. Ini kurang lebih gambarannya. Iya. Lanjut. Kita sampai ke slide terakhir untuk rekomendasi Dokter Lola. Jadi kita sudah lihat gambaran apa yang terjadi pada kapasitas rumah sakit rujukan, level provinsi, kabupaten, kota, pergerakan dari sebelum masa PPKM sampai dengan setelah masa PPKM. Kemudian kita juga melihat gambaran di RSDC Wisma Atlet gitu ya, sebagai salah satu rujukan nasional, bagaimana dinamikanya berjalan sampai dengan penambahan-penambahan upaya penambahan tempat tidur di isolasi terpusat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang salah satu hal yang ingin kita ingatkan,
dua minggu lalu sudah pernah kita sampaikan, Dokter Lola, salah satu penyebab angka kematian sempat melonjak dikarenakan penanganan yang terlambat di rumah sakit. Nah, itu juga bisa dikarenakan adanya isolasi mandiri tapi tidak terpantau. Sehingga yang kita dorong saat ini adalah pada saat masyarakat terinfeksi COVID-19, maka kita dorong untuk melaksanakan isolasinya di fasilitas-fasilitas isolasi terpusat yang ada. Yeah. Sehingga dapat dipantau oleh tenaga kesehatan yang ada di sana, minimal rutin. Dapat ketika muncul gejala atau ada perburukan, dapat dengan segera ditangani. Jadi kita ingin mari manfaatkan fasilitas isolasi terpusat yang ada bagi seluruh pasien COVID-19. Meskipun mungkin di rumahnya sendiri bisa, tapi ketika ada tenaga kesehatan yang mengawasi, ini akan jauh lebih baik lagi. Betul. Kemudian, lanjut. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga, kita harus nantiasa perhatikan gejala. Ini kita ingetin terus ya, Dokter Lola, setiap hari berapa kali gitu ya, terus periksa suhunya, terus kita juga harus cek terkait dengan saturasi oksigennya. Kita akan lihat, kalau misalnya sudah mulai ada perburukan, jangan nunggu. Salah satu survei dari BPS, kalau nggak salah Dokter Lola, salah satu memang karakter masyarakat Indonesia ini lebih suka dengan pengobatan sendiri. Nah, pengobatan sendiri ini kalau belum sampai parah, dia nggak akan pergi ke rumah sakit. Masalahnya untuk COVID-19 ini, perburukan dapat terjadi dengan cepat, dan ini masalahnya kepernafasan. Makanya dapat berakibat sangat fatal. Nah, jadi kita sampaikan ketika sudah mulai ada gejala sedang gitu ya, mungkin nggak sampai berat, gejala sedang aja, udah langsung aja ke rumah sakit, tidak usah menunggu sampai nggak bisa ditahan baru pergi gitu. Nah, harus kita sering ingatkan juga kepada masyarakat Indonesia, jika muncul gejala sudah sedang atau berat, segera langsung ke rumah sakit, IGD, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar penanganan tidak terlambat. Kemudian yang ketiga, ini juga tadi sudah kita sampaikan bahwa pemerintah daerah punya peran yang sangat besar sekali untuk mengantisipasi kesiapan fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya, mulai dari rumah sakit rujukannya, konversi tempat tidur, ICU, isolasi, sampai dengan pendirian rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan untuk penopang-penopang jika ada pasien-pasien COVID dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Dan yang terakhir, konversi tempat tidur, ini adalah hal yang sangat penting, dan kita bisa fleksibel tadi ya Dokter Lola, kalau kita lihat jika memang sudah kasusnya turun, ya bisa kita alihkan lagi dari yang semula COVID menjadi non-COVID gitu. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa agar pasien COVID tertangani, tapi juga pasien non-COVID jangan sampai juga tidak mendapatkan tempat di fasilitas kesehatan. Betul. Jadi tadi kita memang kita belajar banyak dari second wave ini, gelombang yang kedua ini, tapi yang belajar banyak sebetulnya kan baru Jawa Bali kan sebetulnya. Dan kita berharap sekali bahwa kemudian nanti pulau-pulau lain yang memang agak telat sebetulnya ya meningkatnya si kasus ini, gak perlu kemudian merasakan seperti apa yang kita rasakan. Jadi waktu kemudian sudah mengerti bahwa jangan sampai tunggu sampai berat, karena kita berusaha kalau sudah sampai ke arah sedang pun kita kejar bagaimana supaya nanti dari sedang tidak menjadi berat. Karena kalau sudah berat butuh ICU, kita ingatkan lagi kembali ya bahwa ICU yang kita miliki itu tidak akan pernah cukup sebetulnya. Dan kita inginnya adalah ICU itu tidak terpenuhi sampai kemudian di atas 80%. Baik, sudah ada satu pertanyaan nih ya Dokter Dewi. Ini dari Mas Yoga. Mas Yoga ini dari gatra.com. Pertanyaannya gini, ini sebetulnya sudah sempat kita bahas berkali-kali ya Mas Yoga. Ada yang memprediksi bahwa setelah kasus COVID-19 memuncak di Pulau Jawa dan Bali, justru wilayah luar Jawa Bali. Sebetulnya bukan prediksi. Kita juga sebetulnya sudah menakutkan hal ini akan terjadi, dan yang sebenarnya emang terjadi. Cuma yang kita kejar adalah sebetulnya jangan sampai kemudian pembelajaran yang sudah kita dapatkan dari Jawa Bali ini yang harusnya pegangan kita. Supaya yang di luar sana, yang di luar Jawa Bali ini jangan sampai mengalami seperti Jawa Bali. Menyusul seperti Jawa Bali dan di pertengahan Juli kemarin sebagai puncaknya. Pertanyaannya bagaimana Anda melihatnya, apakah tetap ada langkah antisipasi untuk wilayah di luar Jawa Bali? Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi kalau kemarin juga sudah disampaikan, sebenarnya Pak Bapak Presiden sudah memantau ini ya Dokter Lola, dan diingatkan berkali-kali kepada seluruh pemimpin daerah, terutama di luar wilayah Jawa dan Bali, untuk hati-hati dan kenaikan kasus. Kita juga di Satgas nantiasa memantau bagaimana pergerakan kasus. Makanya kalau kita ingat pekan lalu atau dua pekan lalu kita sudah bahas ini beberapa wilayah yang harus hati-hati gitu ya Dokter Lola. Ada beberapa yang sudah sampai puncak kemudian turun, ada yang puncak turun tapi masih fluktuatif. Nah itu juga kita lihat terus. Kalau analisis mingguan per pekan ini, per hari Minggu kemarin, dari tren persentase kasus aktif hanya tinggal satu provinsi dengan kenaikan persentase kasus aktif, yang lainnya semuanya turun.
Kemudian kalau dari analisis 7 days moving average, kita melihat gimana tren jumlah kasus aktif 7 hari terakhir dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya. Masih ada 7 provinsi dengan tren naik, tapi sisanya turun. Nah, jadi itu juga kita sampaikan laporan-laporan tersebut untuk menjadi perhatian, terutama untuk pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan kasusnya ini masih terus berjalan. Dengan adanya analisis tadi, kita sebenarnya ingin melihat tren ke depan kurang lebih akan seperti apa. Kalau rata-rata 7 hari terakhir ini sudah lebih rendah, sudah turun trennya, diharapkan akan seperti itu ke depannya. Tapi yang sudah turun pun tetap harus ngejaga. Ini kenapa tetap diberlakukan PPKM untuk wilayah luar Jawa dan Bali, karena memang kita melihat adanya potensi-potensi kenaikan kasus. Kemarin sudah kita pantau, beberapa mungkin sudah ada yang di puncak dan turun dalam beberapa hari terakhir, dan saya lihat ini masih turun trennya, Dokter Lula, sebagaimana tadi saya sampaikan, di hari Minggu kemarin trennya ini masih banyak sekali yang menurun. Ada beberapa yang masih naik, dalam artian masih menuju puncak atau sedang di puncak gitu ya, masih di titik tertinggi gitu. Dan ini juga menjadi perhatian, dan senantiasa diingatkan kembali untuk kesiapan, kesiapan tadi disampaikan, tempat tidurnya, kemudian kesiapan alat-alat kesehatannya, obat-obatannya, nakesnya. Tapi satu hal yang tadi saya belum sampaikan, Dokter Lula, hari ini yang kita bahas kebanyakan adalah titik beratnya kuratif, mengobati, menyembuhkan. Sedangkan yang jauh lebih efektif lagi untuk mengendalikan pandemi adalah penguatan 3M-nya. Betul. Pencegahannya, preventifnya, promotifnya. Karena dengan menambah tempat tidur, mendirikan rumah sakit darurat, ini bukan hal yang murah. Betul. Yang paling cost efektif, paling efisien, paling benar untuk mengatasi ini adalah bagaimana kedisiplinan kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini juga harus kita ingatkan kembali untuk seluruh masyarakat Indonesia, sama-sama kembali kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mengendalikan kasus yang semuanya bermula dari kepatuhan, disiplin individu, disiplin kolektif. Iya. Jadi tentunya kita sudah membahas mengenai kepatuhan ini berminggu-minggu sebetulnya ya. Kita sudah sering sekali membahas mengenai kepatuhan, dan memang masih ada yang barangkali masih belum cukup baik sebetulnya. Tapi di sisi itu kita bisa melihat juga bahwa ternyata memang pembelajaran dari Jawa Bali ini kemudian diserap ya dengan daerah-daerah lain. Tadi dikatakan oleh Dr. Dewi, saya mengutip bahwa ada 7 provinsi yang masih agak naik nih trennya, kalau dihitung dari 7 hari ya hitungannya. Tapi kita berharap bahwa sudah di titik, sudah di puncak nih, berarti besok sudah agak mulai turun ya. Tapi tetap saja semua harus berhati-hati. Tapi satu lagi juga tadi, bukan yang dikejar adalah bikin rumah sakit tambahan tempat tidur, tapi yang kita kejar adalah bagaimana pencegahan, bagaimana kemudian masyarakat mengerti nih, kalau kita sama-sama kita mencegah, kita nggak repot loh sebenarnya dengan rumah sakit. Kemudian juga vaksinasi bisa berjalan. Nah, pertanyaan lebih jauh ini dari Vidya Detik Health. Bagaimana dengan testing di kawasan PPKM darurat? Tambahan kasus harian COVID-19 tidak sejalan dengan naik turunnya jumlah spesimen. Apa penyebabnya? Kemudian apa kendala dengan perluasan testing? Nah, ini testing ini memang barangkali jadi banyak pertanyaan ya, Dr. Dewi. Mungkin nanti satu saat bisa kita cek, kita bahas cuman testingnya aja. Karena si testing ini memang bikin pusing, apalagi kalau kemudian masuk libur, tiba-tiba spesimen turun sekali, tapi kasus tetap naik. Nah, ini kan jadi bingung nih sebetulnya. Gimana ceritanya, Dokter Pip? Iya, jadi mungkin saat ini saya mungkin nggak pegang langsung data kali ya, membagi antara yang melaksanakan PPKM darurat dengan tidak. Ini secara rutin juga oleh Kementerian Kesehatan dipantau untuk seluruh wilayah pelaksana PPKM level 4 terutama, dan level 3 ini kan sudah diberikan ya di Inmendagri target capaian testing. Kemudian dievaluasi bagaimana capaiannya. Ada yang bisa mencapai 100%, ada yang bisa lebih dari 100%, ada juga yang mungkin capaiannya masih kurang dari 50%. Itu juga memang sudah menjadi bagian dari apa yang dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan dan disampaikan kepada para pimpinan daerah, termasuk Dinas Kesehatan provinsinya. Beberapa juga mendiskusikan apa yang menjadi kendala. Rata-rata memang terkait dengan penambahan testing, ini mungkin nanti harus dielaborasi lebih jauh lagi ya, Dokter Lula, untuk kendalanya. Tapi memang salah satunya adalah tadi peningkatan jumlah testing, terkadang untuk beberapa wilayah terutama di luar Pulau Jawa ini ada yang masih aksesnya terbatas. Jumlah PCR-nya tidak akan mampu untuk menutupi gitu target dari jumlah standar pemeriksaan yang diharapkan, sehingga perlu ada penambahan alat. Kemudian orang juga SDM ini juga masih menjadi salah satu tantangan, dikarenakan shift dari pelaksanaan laboratorium gitu ya, untuk melaksanakan pemeriksaan ini tetap butuh orang secara bergantian. Nah, terkadang memang jumlah SDM-nya juga masih terbatas di beberapa wilayah, sehingga
belum bisa dengan cepat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi itu mungkin beberapa hal yang sudah tercapture juga, apa yang harus di follow up untuk peningkatan jumlah testing, juga terus dievaluasi, terutama dari Kementerian Kesehatan untuk penguatan 3T-nya. Tapi semuanya kita memang kalau secara nasional, secara jumlah pemeriksaan saat ini memang sudah bisa melebihi standar yang WHO tetapkan ya Dokter Ula, kalau kita lihat kan secara nasional ya. Betul. Nanti kalau kita breakdown, nah biasa kalau bahasa saya breakdown provinsi, kabupaten, kota mulai terlihat di daerah-daerah mana. Nah itu yang kita bilang harus kita bongkar, kita ulik datanya dengan lebih detail lagi, tapi saat ini saya belum bisa menjawab daerah mana yang masih kurang, daerah mana yang sudah bisa lebih dan lain sebagainya. Ini masih dari Mbak Vidya juga, Mbak Vidya dari Detik Health. Pertanyaannya juga sama dengan pertanyaan saya sebetulnya. Kan tadi dikatakan bahwa cuma ada 7 provinsi loh yang naik sebetulnya, yang lain tuh tendensinya turun. Tapi Dr. Dewi juga mengatakan sebetulnya di Jawa dan Bali itu banyak nih permasalahannya, testingnya tuh masih kurang. Apakah kemudian gambaran tadi tuh yang katanya dari cuma 7 yang naik sementara yang lainnya turun itu sebetulnya gambarannya gak akurat, karena barangkali testnya memang kurang sekali misalkan, atau memang sebetulnya enggak masih bisa kemudian diterima data tersebut, atau bagaimana? Iya, jadi kalau kita pahami gitu ya, kalau dari sisi epidemiologi kita paham bahwa data yang tercapture sekarang gitu, yang terregistrasi pasti ini adalah fenomena gunung es. Yang kita capture mungkin masih bagian atas aja, bagian bawahnya gitu ya, kalau ingin melihat. Jadi berapa sih realnya gitu orang yang sebenarnya terinfeksi, jangan-jangan bisa jauh lebih banyak, benar, karena kan ada yang tidak bergejala, atau mungkin dia melakukan isolasi mandiri, periksa mandiri dan tidak dilaporkan gitu ya ke puskesmas setempat. Kita pasti akan menemui kasus-kasus seperti itu. Jadi memang jumlah yang kita capture saat ini gitu ya, yang terdaftar mungkin, yang tercatat mungkin memang masih fenomenanya gunung es, apa yang bisa catat dan masih ada yang belum tercatat seluruhnya. Tapi salah satu hal juga yang kalau saya bilang menjadi kontrol variabel kita adalah bor tadi. Apakah benar bornya naik atau turun? Ketika memang kasusnya ini semakin turun, maka bor di rumah sakit juga pasti turun. Tapi kalau misalnya testingnya dirasa, ah nggak cukup nih, kayaknya tidak menggambarkan, ternyata di bor di rumah sakit turun, berarti memang sebenarnya kasus memang terjadi penurunan di tengah-tengah masyarakat. Ini mungkin kita memang harus melihat banyak variabel untuk bisa menarik kesimpulan, meskipun masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam beberapa hal seperti itu. Dan mungkin bahkan kita membandingkan daerah tersebut dan daerah tersebut juga, maksudnya gini, 7 hari itu 7 hari sebelumnya dengan 7 hari sesudahnya, daerah yang itu dengan daerah yang juga, kita gak membandingkan dengan daerah yang lain. Jadi sebetulnya kalau dia naik atau turun dengan cara tes yang sama, misalnya jumlah tesnya memang cuma bisa segitu misalkan ya. Terus memang masih banyak pertanyaan juga berhubungan sama positivity rate. Ini lebih panjang lagi urusannya, pasti Dokter Dewi udah serem banget udah ngomongin itu, apalagi kalau teman-teman jurnalis di sini menanyakan, gila ya kenapa sampai tinggi sekali di negara manapun. Kita mesti mengerti PCR sama antigen itu agak berbeda lah dengan sendirinya, dan kebanyakan orang-orang yang PCR itu setelah antigennya positif, jadi dia atau sudah ada gejala, sudah ada kontak, jadi pokoknya memang udah ada ceritanya, itu udah kemungkinan dia positif gitu sebetulnya. Untuk memastikan dia tuh positif atau tidak, dia kemudian PCR gitu. Jadi banyak cerita, nanti saya rasa nanti itu ada satu episode sendiri berhubungan sama testing gitu ya, berhubungan sama positivity rate, supaya semua akan jelas. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa angka bor itu akurat, angka bor itu jelas begitu sebetulnya. Jadi waktu bisa tertangani atau tidak, kita lihat dari angka bornya gitu. Dan memang yang jadi pembelajaran paling penting adalah kita sudah berapa kali kita sebetulnya pernah kejadian tidak enak di Jawa Bali, terutama di Jakarta barangkali kelihatan sekali ya, waktu kemudian orang datang dalam keadaan yang sudah sedang atau sudah berat butuh ICU. Dan ini yang mudah-mudahan kemudian jadi pembelajaran di daerah-daerah di luar Jawa Bali, supaya tidak mengulang apa yang terjadi di Jawa Bali ya. Baik, Dr. Dewi, rasanya sudah semua pertanyaan kita jawab, mudah-mudahan sudah cukup gitu ya jawaban kita. Dan nanti cerita mengenai testing dan positivity rate nanti ya, kita kayaknya mesti janji dulu ya, janji nanti mudah-mudahan minggu-minggu depan kita bisa bahas lebih jauh, karena ini menarik sekali mengenai testing juga ya. Baik, Dr. Dewi, terakhir, apa yang akan diingatkan kembali? Bahwa pencegahan lebih penting atau bagaimana? Iya, jadi kurang lebih kembali pesannya, kita masih dalam semangat kemerdekaan kali ya Dokter Ula. Kita melihat ada progres luar biasa sekali. Kembali saya ingin mengapresiasi seluruh pihak, seluruh masyarakat Indonesia. Lagi-lagi tidak akan mungkin tercipta penurunan kasus tanpa kolaborasi kerjasama dari seluruh pihak. Ini bukan hanya dari kerja Satgas aja, enggak, justru pelaku utamanya itu masyarakat.
pelaku utamanya adalah masyarakat, kemudian kita juga disokong gitu ya dengan penegakan disiplin di lapangan, kemudian juga kita melihat bagaimana tenaga nakes-nakes yang sudah bekerja luar biasa di rumah sakit, terutama menghadapi second wave kemarin yang cukup ini ya mengkhawatirkan, dan saat ini sudah bisa turun sedemikian baik, secara nasional angkanya sudah -37%, angka bor kita saat ini sudah jauh turunnya gitu, dan maka ini adalah kerja keras semua pihak, dan ini perlu dipertahankan ke depannya Dr. Ula, baik untuk wilayah Jawa Bali maupun luar wilayah Jawa Bali. Dan yang paling penting, upaya promotif dan preventif adalah yang paling utama, harus kita dahulukan dibandingkan dengan upaya kuratif. Jadi tetap pencegahan adanya penularan COVID-19 harus kita utamakan, disiplin protokol kesehatan menjadi keutamaan. Baik, Dr. Dewi, terima kasih banyak. Dan untuk Sobat Patuh, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kado yang manis sekali untuk ulang tahun negara kita ya. Karena sebetulnya angka-angka ini dari minggu kemarin itu sudah menyenangkan, dan hari ini juga jauh lebih menyenangkan lagi. Turun kasus sampai 37% itu oke banget loh, kasus aktif itu sebetulnya ya. Dan kita masih tetap berjuang walaupun sudah bagus ceritanya, bukan berarti kita bisa lengah. Tetap saja 5M-nya harus jalan, dan yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Dokter Dewi, terima kasih banyak semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Buat para jurnalis, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung nanti ditanyakan lebih jauh ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib amal.